Hai guys, ketemu lagi di channel Gria Bonsai. Kira-kira papi aku lagi ngapain ya? Kita lihat yuk guys. Yuk. Papi lagi ngapain? Lagi bergaji pipa. Iyuh. Bergaji ya itu. Iya, mau bikin apa namanya? Tongsis. Tongsis apa tuh? Tongsis. Narsis. Jadi tadi yang api habis bergaji ya pipa. Ini rencananya papi mau bikin tripod atau tongsis ya, jadi biar kayak itu yang begini kan ya, telepon begini kan. Ini papi kasih tahu alat sama bahan. Alatnya ini gergaji aja ya, alatnya cuma gergaji. Bahannya itu pipa setengah in semeter ya, pipa setengah in semeter. Terus ini T pipa, ini mur sok. Nah, buat pipa ya setengah in juga. Ya, ini handphone holder yang buat di mobil, barang bekas juga semua. Jadi ini murah meriah nih kalau dihitung ya. Ini harganya 3.000, ini 3.000, ini 9.000 ya. 3.000, 9.000. Terus ini harganya sekitar 5.000, jadi udah 14.000. Terus ini bekas. Pipa ini bekas, jadi nggak beli. Ya kalau beli paling 8.000 semeter. Jadi sekitar 25.000 itu udah jadi tripod atau tongsis kalian. Mana caranya? Ya, kita praktekan. Ini dipasang dulu. Ini kayaknya dipasang. Kalau ini buat apa tuh? Itu nanti kalau kita mau pakai di jok. Jadi buat dudukannya nih. Ini buat di sini. Pasang dulu. Keren ya guys. Sambilnya tuh gitu guys. Jadinya seperti ini, simple ya, sederhana, murah meriah lagi. Nah ini kakinya kan bisa pakai bangku, jadi bukan tripod namanya, jokpot. Nah asik ya. Terus kalau mau buat tongsis bisa juga, tinggal dicopot, ini murnya harus dipakai buat tongsis. Tuh, lihat, asik kan? Pegangannya ya. Nah, itu ya. Simple. Ya, murah meriah. Lumayanlah kalau buat pemula, ya kan? Ya, jadi itu ya. Teman-teman sekalian, saya tadi bikin alat sederhana lah buat tripod sama sekalian buat tongsis. Ya lumayan kalau buat pemula yang budgetnya pas-pasan. Tapi kalau kita punya budget lebih ya enggak apa-apa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, rahayu, rahayu, rahayu.